teman-teman, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Ini kita lagi ada di dalam mobil, enak sekali teman-teman. Bisa tiduran, bisa nyantai-nyantai. Bisa gigit tangan yang ulang. Bisa coret-coret iPad-nya Manda. Coret-coret Manda. Kesel banget dia. Teman-teman, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat kalian semuanya yang sudah selalu support kita sampai kita detik ini menyentuh di angka 2 juta subscriber. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa tembus 3 juta ya. Amin. Atau enggak 4 juta. Amin. Atau enggak 5 juta. Amin. Jadi teman-teman, hari ini kita enaknya ngapain ya? Kita diem di dalam mobil aja deh. Ya aku lagi males ngapa-ngapain. Ya aku enggak juga, aku juga enggak. Oke, aku habis divaksin guys, badanku pegel-pegel. Iya teman-teman, kemarin kita habis booster. Gimana kalau kita hari ini beraktivitas di dalam mobil? Bayi punya ide. Kita ubah mobil jadi kamar aja hari ini gimana? Kita ubah bagasi jadi kamar ya. Okay. Jadi kita akan tidur di dalam sini, kita akan makan di dalam sini, dan kita akan beraktivitas di dalam bagasi pokoknya. Oke. Okay. Berarti kita perlu siapin apa aja? Kasur. Bantal. Kasur mah enggak muat, guys, kasur. Aku terbahan katanya kamar. Selimut. Bantal guling, selimut, makanan. Makanan sama boneka Una. Boleh gak TV? Gak ada colokannya. Pakai aki. Ini udah ada TV di sini guys. Ngapain buat TV lagi? Halo, Pak guys, maaf. Yuk, kalau gitu sekarang kita akan siapkan peralatannya dan kita akan modifikasi bagasi kita menjadi kamar. Ayo, let's go. A few moments later. Wah, nah, ini bagasinya kecil teman-teman. Kita tidur sini aja deh berarti. Gak muat berempat nih. Ini gimana caranya, sayang? Sini dulu. Ini gimana caranya? Kita harus modifikasi bagasinya supaya kita bisa tidur di sini muat berempat. Tolong, tolong. Ya udah kita tutup aja. Kadingan di orang ini. Nah, kita harus lipat dulu kursi belakangnya ya. Ini gimana caranya, cuy? Aku nggak tahu, makanya aku duduk aja. Kemarin aku nyoba ngelipat tapi kejepit. Jadi tolongin masih cuy. Malah jatuh. Ini gimana, cuy? Bisa. Itu aja nggak bisa katanya, itu yang dinamakan membeli tapi tidak tahu. Jadi teman-teman, caranya ini ditarik. Set. Kok nggak bisa cuy? Setelah itu dilipat. Nah, setelah dilipat baru kita kaitkan ininya teman-teman. Mana dia? Mana cuy? 3 hours later. Dipinjat. Lama, bisa nggak suruh cuy aja yang ngelipat lah? Bisa. Ini di sini kan? Yep. Nah, oke. Okay. Ini baru satu ya. Kalau gitu sekarang kita lipat lagi satunya. Wah, sudah akhirnya teman-teman. Jadi gimana? Udah agak luas. Sekarang kita akan majuin kursi itu, kursi tengah, maju ke depan, terus kita kasih kasur di sini. Tapi di sini ada tempat rahasia. Pak. Ini punya siapa nih? Ini punya aku nih, sepatu baru. Nah, kalau gitu kita majuin dulu kursinya, habis itu kita akan pasang untuk kasur dan juga spraynya, guys. Pasang alasnya, terus juga kita sudah kasih bantal, selimut, dan juga guling pastinya. Ada yang kurang nggak? Apalagi kira-kira? Selimut, selimut, mana selimutnya? Ini, belum? Selimut. Ini kan alasnya. Oh, ini bed covernya. Kak Una mau nambah apa lagi, Kak? Boneka kesukaan Una. Boneka apa? Yang Little Pony. Little Pony? Wah, ini Aluna sama Manda suka banget Little Pony, guys. Iyalah. Kalau itu, Papi ambilin dulu ya. Oke. Okay. Ini dia, Little Pony. Mana lagi? Ini lagi Little Pony. Wah, ini lagi Little Pony. Ini dia Little Pony lagi. Ini selimut. Nah, ini selimutnya kita buka dulu, ada tulisannya enggak? Ada nih, coba pegang, pegang, pegang. Tuh, guys, ada tulisannya. Little Pony. Ini bukan selimut, tahu? Ini bisa jadi selimut, bisa jadi spray juga. Spray kasur. Iya. Oh, iya. Tebel. Ya udah, kita langsung tumpuk aja udah kayak gini. Langsung kok. Jadi kita harus dekorasi dulu ininya. Ini udah serba Little Pony teman-teman. Jadi kamar kita di dalam mobil ini adalah Little Pony temanya. Nah, kita harus dekorasi dulu supaya terlihat cantik. Oke. A few moments later. Makanannya mana? Makanan. Oh iya, makanannya gimana? Kita beli aja ke Indomaret.
Mau bawa duit. Pakai duitnya orang-orang nih. Akan naik dulu teman-teman. Sini. Ayo cuy, kita pergi ke Indomaret cuy. Yeah. Untuk stok makanan kita hari ini ya. Makanannya kita taruh mana tapi? Ya udah pokoknya dikantongin belanja aja, ntar kalau butuh baru diambil. Habis ini kita langsung pergi ke Indomaret, kita akan beli makanan, minuman dan apapun yang ada di sana kita beli semuanya. Yuk, let's go. 12 seconds later. Kita akan berangkat ke Indomaret. Ayo tutup dulu bagasinya, tutup. Awas, awas, siap-siap kejepit. Siap-siap kejepit, awas. Siap-siap kejepit. Awas. Sakit. Aduh, aduh. Guys, gawat nih teman-teman. Coba kita akan tes tidur dulu teman-teman ya. Kita akan tes tidur dulu kalau misalnya kita tidur di sini apakah muat apakah enggak. Kalau Aluna sama Amanda sih pasti muat. Tim siapin plastik tolong tim. Habis ini deh tim. Ih, jeruk banget. Sumpah pusing banget, coba goncangannya coy. Tuh. Aduh. Oh my god. Waduh. Ya ini kerasa mualnya nih guys, sumpah. Pusing banget sumpah. Ya udah, kita akan coba tes posisi tidur dulu ya. Mami tidur gimana? Enggak tahu, enggak tidur muat. Gini aja. Gimana enggak muat? Coba, coba tes dulu. Nah kalau dinyalain AC-nya kayak gini kan enak, dingin. Ayo Pi, Una udah gak sabar pengen makan. Iya sabar ya, tunggu ya. Abis ini kita beli makanan di Indomaret. Wah ini seru banget teman-teman. Aduh. Pi, coba kamu tidur sini Pi. Cepet Pi. Ah, kamu gak ngalangin aku. Ih, ntar dulu Mami pinjem buat leher. Udah, udah. Kita tunggu sampai di Indomaret aja deh. Oke, tidur ah. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun? Udah sampai cuy, udah sampai. Udah sampai Kakak Una, kita mau ke Indomaret eh. Kok mundur sih? Awas. Siapa yang mau ikut belanja ke Indomaret? Semuanya? Iya. Ya udah semuanya bawa sendal enggak? Bawa. Oke. Kita akan belanja dulu ke Indomaret okay. Teman-teman. A few moments later. Udah mabok. Ayo kita turun sini Kak. Pakai sendalnya ya. Iya. Sendalnya Manda juga pakai. Oke. Okay. Kita belanja dulu ke Indomaret teman-teman. Yeay, yuk let's go. Oke. Okay. A few moments later. Guys, Manda mau beli susu kota. Dapet, beli dua deh. Guys, aku mau beli air putih yang Doraemon. Amanda mau juga kakunya. Nih, oke. Sekalian Pringles. Aku juga. Yeay, bisa. Punya aku warna orange. Kalau Amanda merah. Ah, aku beli minum apa ya? ASMR. Ya, aku mau beli kopi biar nggak ngantuk guys. Kan kita mau jalan-jalan naik mobil soalnya di bagasi. Mana ya kesukaanku? Cappuccino, cappuccino, cappuccino. Coffee latte. Terus makanannya. Mundur. Aku mau cari yang cemilan untuk ibu-ibu diet. Mana dia guys? Ini ada yang pink, ada yang ungu, ada yang coklat. Enakan yang mana ya? Kayaknya aku ngambil yang coklat, yang ungu aja. Nih dia. Terus kita keluar orang sebelah dulu yuk. Aku mau beli apa ya teman-teman ya? Ini deh. Ini aku beli dua. Pedas-pedas. Terus aku beli ini. Terus beli apa lagi ya? Beli ini. Terus beli apa lagi ya? Beli ini. Pokoknya beli yang banyak aja guys untuk stok di dalam mobil. Beli ini lagi. Yuk, habis itu kita beli minuman, habis itu kita langsung bayar aja. Oke. Okay. Let's go. Ini dia teman-teman, makanannya dan minumannya banyak sekali. Kita harus tata dulu di dalam mobilnya ini guys ya. Oh banyak sekali guys. Ngomong-ngomong kita dipinjemin keranjang nih sama
Mas Indomaretnya ini dia. Kita bawa pulang aja gimana, Kak? Gak boleh. Tidak boleh ya, kita harus kembalikan ini pada yang punya. Sekarang kita akan tata dulu teman-teman makanannya guys, karena banyak sekali. Wow. Ini kita jadiin dapur di sini ya. Nah. Boleh minum enggak? Boleh kok. Kalau mau minum, lihat ya. Habis ini pasti kita bergoncang semua. Oh, enggak aman. Kayaknya udah polisi tidur, guys. Ya, kita kumpulin dulu makanannya dan minumannya di sini, teman-teman. Udah Aluna, makan duluan, Pe. Makan apa? Ini Pringles. Amanda, minum apa? Si kota. Seneng ya mobilnya jadi kamar ya? Seneng, wih. Berarti, Pe, nanti malam udah mana suruh tidur sini aja. Kita semuanya tidur sini. Tenang aja dia berdua, Pi. Di challenge sama Mami sama Papi. Kita tidurnya di kamar. Kita tinggalin Aluna sama Amanda. Kita tidur di sini lah rame-rame ya. Dan nanti kalau kalian punya ide teman-teman, kita harus ngerubah mobil kita ini jadi apa lagi? Kalian tinggal tulis komen di bawah ya. Jadi kamar mandi. Hah? Jadi kamar mandi? Jadi hutan? Boleh. Jadi pantai? Boleh. Nanti kalian tulis komen di bawah, guys. Guys, betul. Jual bakso di pinggir jalan. Kebetulan kita udah lapar banget teman-teman. Kita beli bakso aja. Itu dulu. Kasih lihat bapaknya tuh. Siapa di sini yang mau bakso? Mami. Amanda mau bakso? Enggak. Kayak mau bakso. Pentolnya aja ya. Pentolnya aja. Mau. Amanda mau pentolnya. Mau pentol. Mau pentol. Oke. Okay. Kamu mau bakso? Bakso. Bakso. Kita akan beliin semua yang ada di sini juga bakso sama tim kita juga ya. Pentol sama kecap aja. Ya. Oke okay, guys. Yuk, let's go. Bakso kita sudah jadi teman-teman, dan ini satu punya Aluna dan juga punya Amanda. Kita akan makan bakso dulu, habis itu kita langsung pulang ya. Oke. Iya. Selamat makan. Hours later. Yeay, teman-teman, kita sudah di rumah, guys. Gimana? Seru banget kan kita ubah mobil kita ini, bagasi ini jadi kamar, teman-teman. Kita bisa makan di sini, bisa tidur-tiduran, bisa apa lagi, Kak? Bisa nonton. Bisa mandi. Mana ada? Mandi air minum tadi tumpah nih. Iya, tadi ada yang tumpah, terjadi insiden. Sekarang kita tidur aja dah, yuk. Yaudah, kita tidur aja, teman-teman. Aku udah ngantuk sekali nih, guys. Cari posisi. Makanannya udah numpuk di sini, guys. Ambilin aja dulu ya. Ya nggak apa-apa, taruh sini. Sekarang kita akan tidur. Yuk, tidur. Ini nggak apa-apa tidurnya sempit-sempitan ya, guys ya. Nah, yang penting seru banget. Tidur dulu ya, guys. Yuk, tidur. Aduh.